Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Yang dihormati pengerusi dan seluruh ahli tuan puasa masjid, para imam, para bidan, para asatidah, seterusnya para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Pada malam yang penuh barakah ini dapatlah sama-sama kita meneruskan kuliah maghrib kita, kitab Al-Halal Wal-Haram Fi Islam, halal dan haram di dalam Islam, yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala. Malam ni kita sambung muka surat 573, halal dan haram dalam kehidupan umum muslim. Iaitu sambungan hikmah-hikmah yang tertinggi dan tujuan yang mulia mengenai pengharaman amalan pada perjudian. Apakah hikmah diharamkan judi? Dalam Islam, hukum berjudi adalah haram. Itu hukum yang jelas. Minum arak haram, berjudi pun haram. Orang yang berjudi dosanya sama taraf dengan orang yang meminum arak, bertilik nasi dan juga menyembah berhala. Dosanya sama taraf, 2 kali 5, 5 kali 2, sama. Aku tidak minum arak, beli nubur ikur saja pak, RM1. Sama dosanya macam kau minum arak. Dosanya setara macam orang sembah berhala. Mananya berat itu kan? Berat, judi berat. Jadi ada ustaz sikit saja luar, masuk pun 20 sen saja, berjudi dalam internet ataupun istilah sekarang daripada online. Ada judi dalam online, sikit banyak hukumnya haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tersambung muka surat 573. Tanda titik 2 tu yang ada buku lah, tapi nampak gaya seseorang yang ada buku ni. Yang ada buku. Kerugian, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kerugian dalam perjudian itu akan menarik orang yang kalah kepada permainan tersebut dengan harapan akan mendapat gantian untuk menutup kekalahannya pada pusingan yang pertama. Sekali kau main, kalaupun dia menang judi itu, dia akan terbawa-bawa lagi. Mungkin kali pertama dia menang sikit, menang tapi menang sikit, maka dia akan terdorong untuk main kali yang kedua untuk mendapat keuntungan yang lebih besar. Dia main kali pertama, dia kalah,
pun sama juga. Ini baru pertama kali ini. Cuba sekali lagi, mana tahu menang. Itu sifat duri. Macam ada hantu juga, bukan? Bukan macam hantu, dia mau berhantu pun. Orang yang memenangi perjudian akan terdorong untuk meneruskannya kerana nikmat kemenangan dan berharap akan mengulanginya lagi. Sudah menang kali pertama, beli nombor harga RM2. Kena nombornya, tidak banyak pun, 100 saja. Kesiukan sudah dia. Boy, ui nak, aku beli nombor RM2 saja. Untung berapa? Untung RM98. Tolak modal dah RM2 tu kan. Balik ikut peratus, untungnya berapa? Woi, mau hampir 100%. Tetaplah 98% untung. Itu judi. Lalu bila dia menang, maka dia akan terdorong lagi. Nak main pula. Aku beli lagi lah, dia kata nombor. Mungkin beli RM2 harga nombor satu nombor, beli lagi dia kata. Banyak-banyak sikit lah. Mana tahu kena bukan yang 100, tapi kena lebih daripada yang itu lagi. Tengok dia terdorong. Ini judi. Hakikatnya begitu. Kerana judi ini tuan-tuan, kalau kau kalah pun dia akan menarik untuk kita buat lagi. Apatah lagi kalau menang. Orang yang menang sedikit akan mengajak orang lain bermain untuk merasai kemenangan yang lebih banyak pula. Dia menang dah, menang. Kau tengok macam aku, dia kata. Aku menang. Marilah, tak payah kau susah-susah pergi panat-panat kerajaan, dia bilang. Beri nombor saja. Kalau ada rezeki, Alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Alhamdulillah juga. Ada juga ni tuan-tuan. Kadang-kadang kalau terkena nombor, Allah, Alhamdulillah, rezeki. Dia bilang. Jadi maknanya apa dia? Itu adalah sifat judi. Bila sebut judi ini, maknanya tidak akan membawa apa-apa manfaat. Bila bentuk haram ni tuan-tuan, kau menang pun dengan judi beribu-ribu, berjuta-juta, bila tidak berkat ni, tak ada apa. Jangan tunggu hadiahmu yang berjuta-juta itu kau habis kadar. Dalam hatimu pun sudah tiada ketenangan. Tak akan tenang. Benda yang haram ni, nikmat dia kejap dah, lepas tu. Pengalaman ataupun orang yang pernah terjebak dengan judi ataupun pernah terjebak dengan pekerjaan yang memang orang kata tiada keberkatan. Dia sendiri mengakui. Dia kata, duit masa aku kerja sekian-sekian, dia kata, aku jadi artis itu lah. Bukan semua orang, tapi dia sebut. Masa aku dulu jadi artis, duit dia kata, tak ada masalah bagi dia. Bukan cerita puluh-puluh ringgit. Bukan cerita ratus-ratus ringgit. Tak, dia kata. 10,000, 20,000 itu benda biasa. Tapi dalam kehidupan artis masa itu, dia kata, RM20, RM30, macam tak ada apa. Tak ada apa, dia kata. Hari ini kau terima RM40, besok selesai. Macam air keluar. Tapi dia kata, selepas aku tinggalkan dunia itu, aku tak kerja apa-apa pun. Tapi adalah kerja. Kenapa dengan pendapatan aku, dia kata, yang sikit ini, aku boleh tenang dan dia boleh tahan lebih lama. Itu berkat. Kalau tuan-tuan, penting kita mencari sumber, apatah lagi berkaitan dengan rezeki kita, sumber yang halal. Biar sedikit tapi berkat. Tak ada guna banyak tapi tak berkat. Islam juga tidak melarang kita untuk jadi kaya, sila, nak kaya, sila.
Tapi jangan lupa minta juga, kalau aku kaya, biarlah harta aku itu berkat, yang bukan hanya sekadar membawa kekayaan dunia, tapi juga bawa kekayaan di akhirat. Ada orang suka minta, ya Allah, kayakanlah aku. Minta kaya tu iyalah, tapi jangan lupa minta keberkatan di dalam kekayaan. Ada orang kaya sombong, ada orang kaya sifat bakhilnya lagi menebal. Sebelum tu, sebelum kaya, dia kata, tu terbayang dia, kalau aku kaya, dia bilang, aku sedekah banyak sikit. Kalau aku kaya. Itu sebelum jadi kaya. Tapi kalau sudah kaya, sifat kedekutnya tu menebal. Jadi kedekut. Orang bisik-bisik masjid tu nak buat program. Bisik-bisik gitulah. Tak ada rayan pun. Contoh begitu. Jadi maknanya, nak jadi kaya tak salah. Tapi biarlah kita berdoa kepada Allah supaya kaya kita itu kaya yang ada keberkatan dan membawa kepada kekayaan dunia akhirat. Yang terakhir, bagi hikmah pengharaman judi, keinginan atau hobi bermain judi adalah sangat bahaya yang banyak menimpa masyarakat maupun individu. Siapa yang berjudi pasti ada kemudaratan. Ini kita kena pegang. Kalau kita buka awal-awal kita ni bicara tentang prinsip halal dan haram. Allah sebut, kaedah sebut, apa dia? Apa-apa yang Allah Ta'ala haramkan pasti ada kemudaratan. Ini kita kena pegang. Kalau Allah Ta'ala haramkan judi, pasti ada kemudaratan. Itu kita jangan buat. Orang berjudi ini, orang berjudi ataupun istilah sunat tahap ketagih judi ini, ataupun kita panggil apa, take judi. Take judi lah orang bilang. Pasti akan membawa kemudaratan, bukan hanya sekadar dirinya, tetapi orang di sekelilingnya, bahkan kepada masyarakat dan negara. Perkara seperti ini boleh menjadikan seseorang itu menganggur kerana menanggung kerugian dan menyebabkan mereka tidak dapat menunaikan tanggungjawab kepada keluarga khususnya. Kalau seorang lelaki yang bergelar suami, ketua keluarga, kalau terjebak dengan judi, musnah keluarga, rosak keluarga, bahkan istri dan anak-anak akan mendapat mudarat. Mudarat. Dan kita banyak dengar banyak kes sampai tahap bunuh pun ada juga. Kalah judi, habis segala emas istrinya, bahkan apa yang ada ambil, bahkan ada istri yang tak bagi, bunuh. Seorang anak yang taik judi, tuan-tuan, kalah judi, pergi curi barang kemas maknya, harta bapaknya, mak ayah tak bagi, pukul sampai tahap bunuh. Itu mudaratnya judi ini. Benda berat, tuan. Benda berat. Kita mungkin enggaklah sampai, bukan kata enggak sampai, tapi adalah, ada. Sekarang masyarakat kita ni, masyarakat kita ni suka beli nombor ikut. Tuan, sekarang pusat-pusat judi, dia bukan macam dulu sudah. Dulu kita nampak lagi kedai TO-TO. Sekarang kurang sudah. Kurang. Apalagi sandakan, apa itu? Sandakan apa itu?
sandakan kak warna kan, yang warna kuning, hijau, biski gitu kan. Kurang sudah kita nampak tu tak? Sekarang strategi orang berjudi mana-mana. Saya kampung saya pun di Beluran. Strategi sekarang berjudi, woi, itulah kata main order online dia. Ada pun strategi orang tempat berjudi sekarang ni. Kadang-kadang di luar sembot tu kedai makan. Kedai makan. Tetapi hakikatnya bukan kedai makan. Wayang saja itu. Apalagi macam-macam dia tempek itu bukan berjudi, tapi hakikat dalam itu berjudi. Ini yang masyarakat kita ada hari. Di sekeliling kita, kita boleh nampak. Itu kita amat sedih bila ada lagi orang-orang Islam yang masih terjebak dengan judi. Hatta seremeh-remeh judi inilah saya kata, apa dia? Beli nombor rekor. Beli nombor rekor. Saya rasa diputar tadi, tuan-tuan pun tahu kali mana kan. Lubuk dia itu orang bilang. Juga sekali-sekala tengok, macam aku kenal, ini cuma masjid. Masalah. Kalau ada ahli jemaah masjid pun, beli lagi nombor rekor. Allah. Ini nak cerita hal-hal haram semua khatam sudah ni. Kan? Wa'alaikumsalam. Janganlah. Kan? Tapi, hakikatnya begitu dalam masyarakat kita. Mana-mana judi tuan-tuan. Itu kira rakyat marhin yang jenis berjudi beli nombor rekor tepi-tepi jalan tu, itu rakyat marhin punya taraf. Yang VIP lain pula. Tuan-tuan. Oi, VIP lain. Tidak dia main judi di tempat kita pun nombi pergi luar negara main judi situ. Sekarang jangan main-main. Komen di mana pun kalau orang ambil video viral, jatuh je lah. Tuan-tuan dan rahmat Allah, judi ni hukum haram. Jadi siapa-siapa jangan cuba-cuba lah. Jangan cuba-cuba. Dalam handphone kita pun kadang-kadang siuk-siuk kita ada di Facebook, pop iklan judi. Ada juga pergi dulu. Jangan bukan terklik pula. Cuba try-try nak mana tahu kena. Siap download install aplikasi. Ada aplikasi judi tu. Ada kita tengok bangsa-bangsa lain tengok. Apa bagi mainnya ni kan? Tengok perung baik. Judi. Itu sekarang. Zaman sekarang ni judi pun mudah. Jadi kita jauhilah. Mananya kita orang Islam jangan sama sekali terjebak dengan perkara judi. Pasti ada kemudaratannya. Perkara seperti ini boleh menjadikan seseorang itu menganggur. Tidak keterlaluan mengatakan apabila golongan ini kecewa dengan kekalahan, ada yang sanggup menjual agamanya, bahkan lebih teruk lagi menjual kehormatan istri maupun anak-anak mereka. Sampai tahap begitu. Harta semua digadai, kan? Apalagi ada istri, anak-anak dipertaruhkan. Bukan setakat itu, agama digadaikan. Bahaya judi, kan? Judi ini bahaya. Itulah kata pengharaman itu setaraf dengan haram. Setaraf dengan menyembah berhala. Setaraf hukumnya mencilik nasi. Allah sebut dalam Quran. Jadi kita ini tuan-tuan jangan cuba-cuba. Jangan terjebak dengan judi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang bahayanya perjudian dan meminum minuman keras. Arab
Ini kerana ianya bukan melihatkan orang perseorangan sahaja, melibatkan orang perseorangan sahaja, malah keluarga dan negara juga akan terbabit. Masalah. Tuan-tuan, ada judi, ada arah. Ini bukan masalah orang, dia kata, tak apa. Ini untuk masalah individu. Dia nak minum, silap. Bukan. Dia minum, kesan dia bukan dia seorang. Kita yang sekelilingnya juga turut terkesan. Kalau kita tak kawal arah dengan judi ini, tuan-tuan, dia akan merosakkan sistem masyarakat kita. Kita lah pun, kita yang tak minum. Contohnya kalau kita ada jiran yang kaki judi. Lambat laun, tuan-tuan, harta yang ada pada kita pun disolak menjadi sama sekali. Tak mustahil. Sebab itulah mudaratnya judi. Dia kesan dari menyeluruh. Begitu juga arah pun sama juga. Kita tidak boleh berhujah. Oh, dia kata, tak apa. Lesen ada pun bukan untuk orang Islam. Tapi adalah untuk yang orang bukan Islam minum. Kita boleh jamin dah? Tak boleh jamin. Kalau kita tengok pun, ramai juga yang orang Islam ini terjebak dengan minum arak. Itu bahaya. Akhir sekali, kita yang juga merana. Bila dah mabuk, macam-macam berlaku. Rogol boleh berlaku. Curi boleh berlaku. Hatta bunuh pun boleh berlaku. Sebab judi, berapa kes timbul? Timbul kes bunuh, timbul kes gaduh. Itu yang isu lebuh raya. Pemandu mabuk. Tak semena-mena pergi langgar orang, mati. Itu pun tak sedar-sedar lagi. Bahayanya arah. Tapi kita tengok apa? Tak apa. Kita sebagai orang Islam tidak akan redha sama sekali apa-apa ada kaitan dengan judi dan juga arah. Jangan sekali redha. Jangan ada kita ni, tuan-tuan, tak apalah. Kalau pun ada lesen, bukan kita ini. Jangan ada keluar daripada mulut kita begitu. Kenapa? Allah sebut secara jelas, arak judi haram. Bila sebut haram, kita tidak sama sekali redha orang-orang yang ada kaitan dengan dua perkara ini. Ataupun cerita yang ada dua perkara. Kalau orang yang ada kuasa banget, saya dia laku nak buka permis judi contohnya, kena melalui dia. Nak buka permis arak contohnya, kena melalui dia. Kita yakin dan percaya kalau ada iman di dalam diri, dia tidak semudah itu nak sign. Saya ada seorang kawan kerja tinggi di suatu daerah EDO tinggi lah gitu kan, kalau di daerah itu tinggi lah. Sign dia mahal, apa-apa pun sign. Lah sekali nak buka permis arak, nak buka kedai judi, kena melalui dia. Allah kurniakan, campakkan kepada dia iman. Sanggup dia tinggalkan jawatan daripada dia nak sign perkara. Sebab dia ada iman. Harap-harap kita pun begitulah, tuan-tuan. Kita tak diuji lagi kan. Jawatan itu baru EDO. Kalau kau diuji, kau sebagai EDO contohnya, ataupun kau sebagai menteri berkenaan, yang ada kuasa untuk sign, untuk boleh buka. Teruji. Saya pun belum diuji lagi. Kita pun tak tahu lagi. Tapi kita kena sebut. Kita kena tegas seperti mana Allah menegaskan arak judi ini haram.
dan apa-apa kaitan dengannya tak boleh. Dan jangan ada keluar daripada mulut kita yang seolah-olah, orang kata apa, seolah-olah Rilto akan ada arah dan tuli. Mereka yang sudah digelar kaki judi dan arak sukar sekali untuk dibentuk semula menjadi insan yang berguna kerana agama, masyarakat dan negara. Payah. Kecuali hidayah Allah. Ada satu kampung, kami lah tuan-tuan, saya lah sendiri membesar di kampung kita lah. Ada seorang hamba Allah ni memang tersohorlah dengan arak. Tersohor. Kita tak pernah jumpa dia ni melainkan dalam keadaan dia itu mabuk. Memang kaki arak kalau orang bilang mabuk. Kan. Jumpa tau dah, kadang jalan di pekan gilong-gilong dah. Mabuk. Jangan ceritalah kalau hari-hari biasa mabuk. Kalau time Arabaiti, itu lagi lah meriah. Kan? Memang itu. Tuan-tuan bayangkan saya sendiri lah. Saya daripada kecil sampai membesar. Memang masyhurlah dia. Satu ketika Allah Ta'ala bagi dia hidayah. Memang susah betul nak berubah ni. Memang kalau orang taik judi, kaki minum marah ni memang susah nak berubah. Kalau ikut logik kita, melainkan Allah campakkan dia hidayah. Satu ketika, tak tahulah saya pun masa itu belajar di Semenanjung, tapi beliau bercerita, sebut nama ini, dia kata, dulu dia begitu, sekarang sudah berubah. Saya pun tak tanya apa asbab yang dia boleh berubah itu. Tapi Alhamdulillah berubah. Tapi sudah umur yang lanjut dan sampai satu tahap Allah jemputnya menjadi tetamu Allah pergi Mekah. Dia sempat pergi Mekah haji. Alhamdulillah kesudahan hidupnya dalam keadaan dia sudah bertaubat. Nak cerita tuan-tuan, panjang hidupnya begitu dalam keadaan dosa iaitu arak. Namun hidayah Allah, Allah saya kat dia. Ujungnya Allah campakkan hidayah pada dia dan dia mati dalam keadaan yang sudah bertobat. Nak ceritanya apa dia? Nak cerita itu bagaimana kalau Allah Ta'ala bagi hidayah. Jangan pula kita ambil hujah ni, ambil marah lah dulu, hijau-hijau hidayah dulu apa semua. Nanti Allah Ta'ala bagi hidayah. Jangan. Belum tentu. Jangan pandang begitu juga. Takut tak? Kan ada cerita seorang yang orang kata alim, abid, kan? Orang yang kaki ibadah, tapi endingnya matinya dalam kekufuran. Seorang yang kaki maksiat, tapi endingnya dalam keadaan iman. Nak cerita pada hidayah itu milik Allah. Nabi pun minta berdoa pada Allah supaya diberikan hidayah kepada bapa saudara dia pun. Allah tak bagi. Namun tunjukkan Allah milik pemilik hidayah. Jadi pada logiknya orang yang kaki judi, kaki arak ni memang payah nak berubah. Boleh berubah dengan hidayah Allah. Tapi tak ramai. Yang ramainya kalau hidupnya mati dengan hidupnya dengan judi, hidupnya dengan arak, dia akan mati dengan itu. Sebab tuan-tuan dalam hidup kita ni kadang yang pengakhiran itu jadi penilaian. Tu jangan lupa berdoa, kita lah jangan lupa doa. Jangan tinggal lepas hari solat.
Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alayna bi su'il khatimah. Ya Allah, janganlah engkau akhirilah kematian kami bi husnil khatimah, dengan sebaik-baik pengakhiran. Dan janganlah engkau akhiri pengakhiran kami bi su'il khatimah, dengan seburuk-buruk pengakhiran. Ini doa kita. Doalah selepas kali selepas solat. Kita tidak tahu saat kita berdoa, masa bila Allah perkenankan doa kita. Mudah-mudahan kita mati pun dalam keadaan iman. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah 90-91, ayat 90-91. Ini adalah ayat hukum berjudi, hukumnya Arab. Secara putus, secara terang, yang Arab judi pospon hukumnya adalah haram. Tak ada kompromi ya, tak ada kompromi. Saya tak baca ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ausu wal azlamu ila akhir ayat. Yang Allah nyatakan, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah. Nah, ini kita kena faham. Sebut kata pertama arak, judi, ini jelas. Pemujaan berhala, sembah berhala lah tu. Kemudiannya mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, tilik nasib. Ini kena berhati-hati juga. Ini kadang-kadang orang main sembarang je. Jumpa kita, kalau aku tengok muka ustaz ni, macam tiga kali Jumaat saja ni. Sedap-sedap je. Ya, begitu. Kadang-kadang ditengoknya tangan kita kan. Dia ada harapan ni, tahu ni kita. Tapi ada juga orang yang pandai dengan melalui tapak tangan berkaitan dengan kesihatan. Itu air mulai. Ini maknanya ciri nasib ni. Nasib apa? Nasib rezeki, ajal maut, apa lagi yang ke depan. Tak boleh. Ajal maut ni, itu bukan kerja kita. Rezeki bukan kerja kita. Macam juga tuan-tuan yang berkaitan dengan nombor-nombor ni. Kadang-kadang dia beli nombor kereta sebab dia bilang cantik ni, maknanya baik dia kira. Rupa-rupanya dia ikut macam orang Cina. Nombor 4 patah. Berupat dia kan? Yang mati kan Pak Tuhan. Kalau kita pergi naik hotel kan, mana tingkat 14? Tidak ada 14. Kapal terbang pun 14 tidak. Seat dia 14 tidak. Kapal terbang. Percaya juga kalau benda-benda. Kadang ada ni orang yang suka beli nombor ada makna tertentu. 6699 itu nombor saya, tak ada apa tu. Katanya, ustaz, ada orang tanya, ada makna ke ni ustaz? Tak ada. Dia orang tanya tu lah, macam beli nombor apa, mudah ingat. Bukan kata ada nombor 6 tu berapa, 9. Tak ada. Ada orang yang sedemikian percaya kepada nombor. Itu tak boleh. Jadi Allah Ta'ala sebut perkara ini, rizum min amali syaitan, najis belaka ni daripada amal syaitan. Maka Allah Ta'ala sebut fajtanibu, jauhilah. Bermakna jauh di mananya? Haram. Haram. Percaya pada bom pun masuk juga ni. La'allakum tuflihun. Allah sebut, kamu jauhi 4 perkara ni, kamu akan berjaya. Kamu akan falah, berjaya. Dalam azan panggil apa? Hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan. Apa kita faham? Bila Allah suruh kita
menjauhi arak, menjauhi judi, menjauhi sembah berhala, menjauhi tilik nasib. Allah kata kamu menuju kejayaan. Tapi kalau orang yang buat minum arak, berjudi, sembah berhala, tilik nasib, apa maknanya kalau dia buat? Tak ada kejayaan lah. Bahkan ianya mendatangkan kemudaratan. Jam berapa masuk ni? Dia bunyi dulu kan? Betul ke? Bunyi kan? Ada setengah masjid, dia tak bunyi. Jadi saya terlajar. Rupanya dia kata, jam orang tu rusak. Ditunjuknya begitu, Ustaz, punah sana. Kasihan bang. Turun sudah daripada atas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beli baru dah kan? Jadi, masuk sudah kan? Oleh kerana masuk, kita berhenti setakat itu. Minggu depan kita masuk tajuk lebih detail berkaitan dengan judi, loteri, kan biasa judi, apa dia judi itu kita biasa dengar kan, apa jenis judi, antaranya loteri, bagaimana dia boleh jadi judi. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Ada soalan? Ya, ada soalan. Ada soalan tak? Saya mau angkat tangan pun dia tak. Tidak. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqin ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tertanggungkan dengan bacaan tasbih kafarah salatul 'ashr. Subhanakallah wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr, alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.